Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi kembali melakukan sidak ke beberapa pasar tradisional dalam sidak yang dilakukan di Pasar Angso Duo Senin pagi. Tim Satgas Pangan masih menemukan daging beku yang dijual dengan cara digantung oleh pedagang. Padahal menurut aturan, daging beku harus dijual dengan menggunakan lemari pendingin seperti freezer. Ketua Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi M. Dianto mengatakan, Satgas Pangan telah memberikan teguran kepada pedagang agar tidak menjual daging beku dengan cara digantung. Apa yang dibuat hari ini ternyata para pedagang masih melanggar. Melanggar tentang ketentuan menjual daging beku. Jadi daging beku itu kalau digantung melebihi 6 jam, maka daging itu menurut penelitian dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi bahwa itu nanti tidak layak lagi, tidak layak untuk dikonsumsi. Kita juga menghimbau kepada masyarakat kalau dicurigai daging-daging beku itu. Kabid Penindakan Satgas Pangan Provinsi Jambi AKBP Guntur mengatakan akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Guntur menyatakan tim Satgas Pangan akan mengambil tindakan tegas kepada pedagang yang membandel yang menjual daging beku dengan cara digantung. Berdasarkan penelitian dari hasil lab, daging beku yang digantung di atas 6 jam akan terindikasi bakteri. Ini nanti akan kami lakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Kita akan panggil dan teliti bekerjasama dengan stakeholder terkait, ini ada dari peternakan dan sebagainya, terkait dengan mutu kualitas daging yang dijajakan ataupun sistem yang digunakan. Karena kemarin sudah kita lakukan sosialisasi mengenai proses penyimpanan dan penjualan manakala mendistribusikan daging. Datu Trakas, Jambi TV.